informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Kami tanya, Vera di mana sekarang? Ternyata Vera di satu tempat yang kalau dari Muro Jambi ke tempatnya itu 6 jam. Akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat. Jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad-squad. Nah, kita tanya, squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama enggak tahu, saya juga enggak tahu yang dimaksud squad-squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Makruf. Squad ternyata si Kuat, bukan squad penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Dan di sini enggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan.